Kita masih bersama Clara dan sekarang kita akan mengetahui beberapa fakta-fakta menarik tentang Clara yang disampaikan oleh Hesti dan Enzi. Silakan. Thank you. Kita sudah coba untuk menggali soal Clara ya. Langsung saja kita lihat di Fun Fact. Katanya dia pernah deg-degan saat notek sampai ketawa-ketawa, tapi karena kelamaan ketawa-ketawa, akhirnya kru jadi bete dan matiin Jensen. Ya matiin Jensen, Clara atau siapa? Enggak, ya krunya. Oh, iya. Clara tiba-tiba, matiin, ya nggak mungkin dong. Gimana Clara ceritanya? Iya, jadi waktu itu kan... Film, syuting film? Serial. Ya, serial, oke. Okay. Serial, stripping. Jadi kan emang stripping tuh setiap hari syuting. Iya. Nah, pas waktu itu emang pengambilan udah malam. Oh, jam? Ya, 1, 2. Wow, udah jam-jam kecil pagi ya? Udah mulai ke pagi sih. Pagi. Terus, and then kita lagi ada dialog. Mungkin karena kita udah kecapean, lupa-lupa dialog. Terus jadi hal-hal yang gak lucu, jadi ketawa jadi dikit, ketawa-ketawa, gak bisa berhenti. Karena aku kru yang, capek, bete. Terus aku yang udah terakhir ketawa, aku gak bisa berhenti. Akhirnya si sutradara bilang, udah deh, kalau gak mau syuting matiin aja gensetnya. Oh, ngambek. Ngambek. Itu kru apa tukang genset sih kok dia copot-copot? Ya kan bisa dia matiin. Krunya. Ya, terus? Akhirnya lanjut gak? Akhirnya lanjut. Oh, minta walaupun dimatiin dan dulu. Oh, iya, iya. Di Tunisia juga kalau banyakan ketawa nih, dicabut ini gensetnya. Gue pikir Clara yang matiin genset, iseng banget ya. Gak mungkin dong. Iya kan, kali. Tapi kan kita juga punya fakta-fakta lainnya. Kak Hesti tahu banget nih fakta selanjutnya. Oke, ini pernah diajak foto setelah selesai orangnya bilang terima kasih Chelsea Islan. Waduh. Jadi waktu itu emang pas banget satu proyek sama Chelsea. Oh, lagi satu proyek. Satu film. Oh, oke. Okay. Lagi mau ke toilet dong bentar, tiba-tiba ada orang kayak, kakak mau foto dong gitu. Aku bingung kayak, oh yaudah ayo gitu kan. Abis itu udah selesai foto, terus dia kayak, ya ampun kak, makasih ya kak, makasih banget kak Chelsea Islan, aku nungguin kamu dia tadi. Aku yang kayak, oh oke. Okay. Terus kamu iya-iyain aja udah? Aku yang kayak, terus kamu bete matiin genset. Gak usah. Kamu gak bilang sama dia, aku bukan Chelsea Islan. Kayak orang udah keburu pergi juga, oh, jadi kayak, pergi. Oke. Okay. Tapi buat aku sih cantikan kamu udah berarti Chelsea Islan, kalau menurut aku ya. Kalau aku bilang sih, ada kecantikan tersendiri masing-masing. Ya terserah ya, soalnya ngomong aja gue sih kan. Gue punya pendapat sendiri. Iya, iya. Ya lanjut lagi ya, boleh. Terserah Desta itu ya. Sih ya. Pas syuting film horor, pernah ketempelan koyo ya kalau koyo. Itu kelangkaan lagi masuk angin. Oh. Ini ketempelan makhluk halus. Oh benar. Nah kayak gimana, dia bentuknya halus gitu. Atau kan Enzi juga pernah. Huh? Ingat gak dulu Tonight Show pernah ada yang kayak gitu di belakang anak tapi kecil. Kan, tapi enggak, dia lebih ke tutur katanya halus kayak Enzi gitu. Aduh. Sudahlah, Bro. Gimana tuh ceritanya, Clara, cerita dong. Iya, jadi waktu itu emang aku lagi dapat beberapa project tapi film genrenya horor. Oke. Okay. Terus ketempelannya gimana? Jadi waktu itu emang ada pengambilan di malam-malam, lagi-lagi malam-malam, pengambilan hujan-hujanan di bawah pohon di luar. Jadi mungkin karena udah malam, terus itu kan pengambilan hujan-hujanan itu air tuh ditembak ke atas pohon. Iya, pakai hujan bikinan. Iya, bikinan. Terus kan bawanya aku mungkin nggak tahu penunggunya marah. Nah, yang aku tahu kenapa aku ketempelan karena besokannya aku sampai nggak bisa nengok satu mingguan lehernya. Jadi bukan kayak, salah bantal. Salah bantal. Akhirnya salah bantal. Tapi tiba-tiba ada temen aku yang bilang, Clara kayaknya lo bukan. Waduh. Ini deh lo, ini deh, dan dia bisa lihat katanya. Jadi aku, oh oke. Okay. Terus yang dilihat sama dia apa? Diceritain kah ke kamu? Nggak mau inget sih, cuman waktu itu sempet, ya katanya cewek gitu yang nempel. Aduh, nempel, panjang. Nemplok. Ya nempelnya kayak katanya miring gitu. Jadi emang sebelah doang yang nggak bisa nengok kan. Oh. Nempel di leher sini. Kalau ini lu full ya? Ya kan serius dulu ada anak kecil gosong, inget nggak? Nggak full, dia nempok di tangan kanan. Jadi tangan aku tuh kayak berat gitu leher, apa pegel tangannya. Terus akhirnya kamu gimana? Akhirnya dia cuma bilang, ini banyak doa aja, Clara. Banyak doa? Itu berarti ketempelnya katanya di kiri? Di kiri. Cewek? Di kiri. Berarti harus cewek. Ditempelin sama cowok di kanan? Oh. Ngapain? Lu mau ngapain? Nggak nyari tempelan. Kau udah cabut juga setannya. Iya. Tapi ngeri juga ya, begitu ya? Ya mungkin tersinggung kali dia atau dia merasa terganggu ya. Kesiram kali, kesiram air kan. Mungkin tapi harus saya kasihin payung biar dia kan bisa payung. Oke, itulah beberapa fakta yang sudah kita temukan soal Clara. Nanti mungkin akan Mbak Desa bisa menggali lebih lanjut. Thank you. Nah, selain tadi kan disebutkan kamu setelah sebut nama Chelsea Islan. Pernah disangka sih Chelsea Islan. Ada lagi gak fans yang pernah ngerayu? Ayo. Lebih ke
biasa DM, tiba-tiba atau enggak ini komen. Komentar kan biasanya kadang-kadang. Iya. Tuh komentar-komentar di foto gitu. Yeah. DM tuh kamu buka-bukain enggak sih? Kadang-kadang kayak kadang-kadang aku baca, kadang-kadang enggak. Eh, Klar. Kalau Klar tuh berarti udahan ya. Klar ya. Tapi aku pengen tanya sesuatu deh. Kayaknya mama kamu dulu waktu ngidam waktu hamil kamu ngidam beling ya. Kok bisa? Kenapa? Soalnya bening? Kamu tuh bening banget. Aduh. Oke, kita main adu rayu yuk ke depan sini yuk. Oke. Clara, silakan kesini ya. Ini Clara, kita kesini yuk. Yuk, kesini yuk. Ayo. Kita mau adu rayu, merayu Clara antara Desta dan Vincent, om-om gak tahu dirinya akan mencoba merayu Clara. Tapi biar adil, Clara yang memiliki kata-kata, ada di belakang sini ada kata-kata motor, cinta, gitar, saya nyaji pedas, berat, awas tagihan pundak. Kamu pilih buat kita yang mana, ayo. Bebas. Buat Vincent dulu. Aku pilihin kata berat. Berat. Clara. Akhir-akhir ini kok rasanya berat badan aku nambah ya? Hah? Ternyata setelah aku ketahui ada kamu di hatiku. Buat Desta. Mana Clara? Ada cinta, ada molor, ada motor, motor. Motor deh, boleh? Motor. Oke. Aku mikir dulu ya, bentar ya. Motor. Kalau naik motor sama kamu, pasti aku ditilang deh. Kenapa? Kenapa tuh? Karena kan bertiga. Aku, kamu, dan cinta. Malu. Malu sendiri, malu. Aduh. Lagi. Pilih kata lagi, sayang. Okay. Sayang. Apa? Maksudnya ada kata sayang. Oh, iya. Kamu pilih kata yang mana? Gitar. Oke, gitar. Siap, jangan ngagetin dong. Oke. Andai kata kamu adalah sebuah senar gitar, aku gak akan pernah mau jadi gitarisnya. Kenapa tuh? Karena aku gak pernah mau mutusin kamu. Malu ya. Lagi Clara, mau yang mana nih? Aku udah siapin nih buat kamu. Semua kata udah aku siapin semua. Janji pedas. Aduh, susah nih janji pedas ya. Oke. Janji pedas. Iya. Mana ayo? Clara. Kamu batuk ya? Kamu tahu gak persamaan kamu sama Pop Me? Apa, Bang? Apa tuh? Sama-sama bikin ketagihan. Oh. Kalau kamu cintanya, kalau Pop Me janji pedasnya. Tapi aku bener-bener ketagihan sih kalau makan pedas. Apalagi kalau Pop Me. Kopi pedas kamu pasti ketagihan kan? Wah iya. Kalau Desta bisanya ngomong doang, kalau gua bisa nyiapin langsung buat kamu. Mana? Wow. Nih, aku kasih tahu buat kalian semua ya. Ada dua varian Pop Me pedas. Ada Pop Me pedas geledek goreng sama Pop Me pedas doer kuah. Wow. Mau dong. Nih, kamu suka yang goreng? Boleh enggak? Aku yang kuah deh, boleh. Yang kuah nih. Aku mau Pop Me pedas geledek goreng dong. Nah, itu Pop Me. Ini ya kan. Desa kasih tahu nih. Ini buat apa nih? Kasih tahu. Nih, ada barang wajibnya nih supaya kita bisa atur level pedas sesuka kita, yaitu minyak bumbu Pop Me pedas. Nih. Tapi kalau ini kesukaan aku loh. Oh iya. Karena aku suka banget makan pedas. Nah ini coba pakai ini ya. Apalagi Pop Me pedas ya, bikin ketagihan ini. Gua tantang Desta. Masih kuat gak ngerayu Clara setelah makan Pop Me pedas? Minyak pedasnya nih tuh. Kita bisa ngatur tuh level pedasnya ya. Gimana, lo berani gak terima tantangan gue? Ayo, siapa takut? Oke, yuk kita makan yuk. Ini enak banget sih. Enak banget ya. Pop Me pedas geledek. Mm.
Yoi bro. Apalagi kita bisa atur level pedesnya sendiri. Mantap! Clara. Ayo coba lo rayu lagi. Tahu gak persamaan kamu sama pop mie pedes? Apa tuh? Gak? Sama-sama bikin ketagihan! Sama-sama yuk. Ayo. Satu, dua, tiga. Pop mie pedes, janji pedes, berani ketagihan coy! Kita juga udah kedatangan pilot wanita cantik yang katanya jago juga main drum. Tetap di Tonight Show.